bentuk pelayanan kepada umat muslim, Kapolsek Cinangbarang Ibtu Dadang Rustandi SHMH bersama anggota dari Koramil dan Kasitrantip juga melakukan pelepasan dan sekaligus pengamanan terbuka dan tertutup dalam pelepasan 7 orang calon haji di Pendopo Kecamatan Cinangbarang pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 mulai jam 6 sampai dengan jam 8.00 WIB. Keberangkatan calon haji ke Mekah dilepas Kapolsek Cinangbarang mewakili jajaran Porkopimcam dengan keberangkatan ke Asrama Haji Cianjur mempergunakan sejumlah kendaraan mobil. Hadir dalam pelepasan para calon haji, selain Kapolsek Cinangbarang, Camat Cinangbarang diwakili oleh Kasitrantip dan Ramil Cinangbarang diwakili oleh Babinsa, KUA dan unsur lainnya. Acara dimulai dengan sambutan-sambutan dari Ketua Panitia Pelepasan Calon Jemaah Haji asal Cinangbarang. Pada intinya mengucapkan terima kasih kepada tim keamanan dan para seluruh panitia pelepasan. Semoga calon-calon yang berangkat haji selamat menunaikan ibadah haji, semoga pula memperoleh haji yang mabrur. Intinya juga banyak terima kasih atas terselenggaranya keberangkatan calon haji dan diminta iringan doa kepada semua yang hadir. Semoga dari Cinangbarang ini menjadi haji yang mabrur, amal-amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Kapolsek Cinangbarang mengatakan giat ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada warga masyarakat khususnya dalam hal ini umat muslim yang melakukan giat pelepasan jemaah haji Kecamatan Cinangbarang sehingga kegiatan bisa berjalan aman dan lancar. Pemberangkatan jemaah haji asal Cinangbarang tahun 2023 Masehi 1444 Hijriah menuju Asrama Haji Kabupaten Cianjur sebanyak 7 orang. Rangkaian kegiatan mulai jam 7.00 WIB dilakukan pengecekan personil terkait kesiapan pengawalan keberangkatan jemaah haji dipimpin oleh Kapolsek Cinangbarang. Agar anggota melaksanakan pengawalan rombongan jemaah haji dari Kecamatan Cinangbarang sampai ke Asrama Haji di Jalan Raya Bandung, Sadewata, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, keberangkatannya 7 orang calon jemaah haji jam 8.00. Tetapi dari pihak keluarga dan lingkungan ikut juga mengantarkan sampai ke Asrama Haji Kabupaten Cianjur, sehingga antrian akan panjang dan agar berhati-hati di jalan serta mengutamakan keselamatan. Itulah poin dan pesan Kapolsek Cinangbarang yang melepas 7 calon jemaah haji mewakili Porkopimcam.